Halo guys, welcome to Dominic Gaming Channel. Nah guys, kali ini aku mau bermain Ocul the Gaming lagi nih. Nah guys, jadi kali ini kita langsung saja yuk. Nih, aku lagi ngapain nih? Aku lagi main-main sih guys. Gak apa-apa lah dilihatin orang. Kita langsung saja nih, kita gak usah berlama-lama. Sekarang kita cari ya orang yang berani kebut-kebutan sama aku. Pasti aku bakal menang ini ya kan. Itu mobil mau ngajak balap ya. Ayo kalau berani. Nah sekarang ayolah kita jalan. Ini aku gabut atau gimana ya guys? Kayak kurang kerjaan aja gak sih di ini kan? Malah nabrak-nabrak polisi lagi ya kan. Oke sekarang ayo kita jalan. Oh ya guys, ini bensinku udah mulai dikit. Kita isi bensin dulu ya sebelum kita kehabisan bensin. Gimana nih isi bensinnya? Kita cari tempat bensin dulu ya. Nah guys, ini aku isi energi dulu ya. Kita makan dulu nih. Ini aku lagi pesen-pesen makanan. Ayam bakar pecel lele. Nah kalian sering gak beli makanan pecel lele? Enak banget guys. Apalagi pakai sambal. Mantap pedes-pedes ya kan. Kita santai-santai lah ya, setengah jam makan bah, lumayan lah ya. Aduh guys, ini ada orderan tapi aku tuh cuman mau jalan-jalan doang, muter-muter, bukannya mau ambil orderan, tapi ini kayak rame banget. Ini gara-gara aku aktifin sih, aku tuh lupa matiinnya, makanya ini ada orderan masuk terus. Wah, ternyata mereka lagi habis istirahat juga, kayaknya mereka juga kecapean. Tapi ini tuh guys baru jam 5 tahu kok mereka udah nangkring aja sini. Padahal aku juga kan nangkring di sini. Coba bilangin orang gimana sih? Bentar lagi ya guys, kita nanti berangkat nih, baru kita cari lagi bensinnya. Nah, kita teriakin dulu ya itu sama bapak-bapak yang lainnya, mereka lagi istirahat. Aku mau duluan aja, deng. Coba kita ke sebelah kanan ya, siapa tahu di sana tuh ada tempat bensin. Ini kok nggak dapat ya, dari mapnya kayak jauh semua. Tuh belum kelihatan di mapsnya, gimana ini ya? Ayolah, ini mana koinku pada kosong lagi. Gimana mau isi bensin dong? Kalau ada koin mah masih gampang ya kan, meskipun ada dua masih bisa beli bensin. Kalau ini mah kosong banget, kosong melompong dong. Wah tuh orang bener-bener ya, lihat-lihat kiri kanan. Nah guys, ayolah kita mulai aksi kita ini. Wah itu orang di depan kayaknya mereka mau kebut-kebutan. Aduh ternyata di sini tuh, tapi kok kenapa kok bisa dilewatin orang-orang itu? Kok aneh ya, udah tahu itu ada tandanya nggak boleh dilewatin masih aja lewat. Atau kita terobos aja, coba kita bisa nggak ya diterobos? Waduh nggak bisa guys diterobos, tapi kok mereka bisa nerobos tuh jalannya? Wah nggak adil banget gak sih, mereka bisa ngelewatin giliran aku nggak bisa lewat dong. Bensin bensin, kamu di mana, kamu di mana? Kayaknya ini aku udah terlalu jauh ya. Ya elah, kayaknya di mana-mana ada polisi deh. Ini harus bener-bener ya, kita harus berhati-hati ya. Nah itu tempat makan sih, di mapsnya baru ketemunya tempat makan, belum ketemu loh bensinnya di mana. Aduh mobil gede, orang tuh ngalah aja sama kendaraan yang kecil, udah tahu ambil jalan banyak banget. Coba kita duluin, bisa gak ya kita ngeduluin mobil itu sama pakai motor butut aku ini? Ya bisa gak ya? Ini mungkin gara-gara, waduh, wow, nabrak tuh orang. Nah kan nabrak juga itu belakang mobilku. Wah guys ini udah detik-detik bensinku habis tahu. Duh guys ini bensinku udah mulai habis. Oh guys cepetan, di sana ternyata tempat bensin. Ayo buruan buruan. Aduh guys ini aku pasti bakal kekeringan kalau kayak gini, cepetan buruan. Nah akhirnya guys ini ketemu juga ya tempat bensinnya. Sekarang ini kita isi dulu bensinnya. Sekarang ayo kita isi ya. Oke guys ini udah hampir penuh nih. Nah guys ini udah penuh bensinnya, kita tinggal jalan aja nih. Wah kita kejar yang di depan. Oh ayo, siapa yang mau balas sama aku? Ayo kalian. Waduh guys ini macetnya minta ampun. Wah 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 wah. Oke sekarang coba ya kita ke sebelah kanan ya. Wah
mobil depan jangan kalian nabrak aku ya. Nah, wah ternyata di sini itu cuman muter doang. Ngapain ya kan muter-muter? Lebih baik kita ke sana aja deh. Sama aja bohong dong. Nah kan guys, ini giliran tenaga aku udah mulai habis terkuras gara-gara ini tuh udah jam 1 siang. Sekarang ini kita beli makan dulu ya. Kita beli makan dulu biar energiku ini balik lagi seperti semula. Biar aku tuh semangat lagi buat ini muter-muter gak jelas ngajak orang balap. Aduh, ini ngapain coba ya guys? Kesini guys. Nah sekarang ini kita mampir dulu, mana nih ya tempat makannya tuh? Di sini ya kayaknya. Oh di sini guys. Nah kita nyampe nih tujuan. Nah guys ini kita, wah ada yang lagi jogging ternyata. Kita makan dulu ya. Wah guys ini hujan, aduh gimana ini? Aduh kita nyari tempat dulu nih. Udah selesai aku makannya, buru-buru banget aku makan. Aduh gara-gara ini bentrok, gara-gara ini hujan. Sering banget ya sekarang tuh tiba-tiba hujan tahu. Nih kita turun dulu ya. Soalnya ini lagi hujan kan. Ya ini guys, dikit banget tempat neduhnya tuh. Aduh gimana ini ya. Tapi masih mending lah ya, ini aku masih bisa neduh. Ini motor kebasahan, gak apa-apa lah ya, motor kamu gak bakal sakit. Yang bakal sakit tuh aku. Aduh Semoga ini hujannya cepat reda ya, biar aku tuh bisa jalan-jalan lagi. Ayolah hujan, reda lah, reda. Kok gak reda-reda sih? Tuh guys, kok orang-orang pada muter balik ini ya? Kok kenapa nih? Oh ternyata di sana tuh antrian guys. Tuh bisa kalian lihat kan antrian, antriannya panjang banget. Padahal ini tuh lagi hujan. Harusnya kan yang mau motor kasihan banget mereka. Kenapa gak neduh dulu gak sih? Orang itu tuh neduh dulu harusnya. Daripada hujan-hujanan kayak gitu, mana gak pakai mantel lagi. Ya kasihan, aku juga sih gak pakai mantel. Udah kita neduh aja ya. Ini gak terang-terang ya. Ah ini ya udah mulai mau terang ya ini. Nah alhamdulillah sekarang udah terang nih. Kita lanjut lagi nih. Kita lanjut deng. Kayaknya seru juga deh kalau misalkan aku tuh kendarain apa namanya itu angkot ya guys. Tapi aku tuh gak bisa naik mobil, nanti malah nabrak-nabrak orang dong. Ini naik motor aja sering banget nabrak orang, apalagi naik mobil. Mana banyak kan itu penumpangnya. Oh, bakal aku diamukin orang-orang ya kan. Nah sekarang ayolah kita kemana nih. Orang-orang tuh kayaknya pada takut deh sama aku. Hihi, pede banget ya. Soalnya ini barbar banget main motornya tuh. Ini kenapa lagi? Terjadi apa nih? Wah guys ini apa? Terjadi apa nih? Kok bisa kayak gini? Waduh, kok tabrakan kayak gini? Ih kalian ngapain? Ada kecelakaan kah di sini? Tapi kok mereka nggak kenapa-kenapa pun ini? Coba kita cek ya, kita turun. Ah penasaran aku deh. Waduh, tuh orang bener-bener ya menghalangi jalan orang mau lewat. Minggir. Ay, gimana sih mereka? Gimana sih bantunya tuh? Mereka tuh nggak ada pergerakan tau? Ya udahlah kalian, kalau nggak mau diatur, aku mau pergi aja deh. Oke lah, sekarang kita jalan aja, biarin aja. Gak mau diatur. Nah, tuh orang pasti bakal kena lagi macan. Udahlah, di belakang tadi lagi macan. Ah, tuh ada polisi. Bakal ngamuk tuh polisi pasti. Nah, guys, coba kita muter dulu ya. Ternyata kita jangan ke sini, kita mundur aja ya. Wah, tuh orang bener. Ayo, kalau mau ngebut, ayo. Wah, motornya samaan dong. Penakut sama orang. Ini kenapa lagi? Acara apa lagi? Ini kok enggak jalan? Jalan, oi. Ini aku bantuin orang dengan cara yang enggak baik. Harusnya baik-baik kayak dibilangin ini enggak. Ah, aman sih guys. Ini bensin sama tenaga aku masih full. Tapi ini tuh udah mulai mau maghrib. Aku dari jam 5 subuh dong keluar. Ini belum balik-balik. Kalian pusing gak sih? Ini aku muter-muter gak jelas ini. Gara-gara motor butut aku ini gak bisa diajak kerja sama. Waduh guys, aku nabrak orang. Wah, kenapa gak ya? Aduh, coba kita cek dulu. Wah,
Astagfirullah, aku nabrak orang, gimana nih bantuinnya? Guys, gimana? Tuh orang, dia kan lagi jogging, malah aku tabrak lagi. Aduh, ya. Kok malah menghilang? Wah, guys, yang jangan. Aduh, jangan sampai aku ini dihantuin sama orang yang aku tabrak tadi. Ah, gara-gara aku nabrak dong. Aduh, ini aku kayaknya mau balik aja deh. Aku takut ini. Takut. Aku balik aja. Nah, ya guys, kita kayaknya balik aja ini. Ya guys, ayolah kita balik aja ya ini. Nah guys, kita ini balik aja ya. Takut ini udah mau malam banget. Kita balik aja ya ke rumah. Alhamdulillah aku udah sampai rumah. Aku nabrak orang dong tadi. Waduh guys, gimana ini ya. Takut deh. Oke guys, kayaknya cukup segini dulu ya. Aku mau istirahat. Aduh, aku merenungi. Aku nabrak orang tadi dong. Gimana ya kalau aku dihantuin gara-gara aku nabrak gak bertanggung jawab. Ya gimana nih? Ya udah ya guys, cukup sampai di sini dulu untuk hari ini. Besok-besok kita lanjut lagi nih. Kita buat acara apa lagi ya? Ya udah ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.